Halo Sobat RH Sport, berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan Liga Champions tadi malam, beserta update klasemen, daftar top skor, dan jadwal selanjutnya pertandingan Liga Champions musim 2023-2024. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil lengkap pertandingan Liga Champions tadi malam pekan keempat, Rabu tanggal 8 November 2023. AC Milan berhasil menang 2-1 versus PSG. Manchester City berhasil menang 3-0 versus Young Boys. Atletico Madrid berhasil menang 6-0 versus Celtic. Lazio berhasil menang 1-0 versus Feyenoord. Crvena Zvezda kalah 1-2 versus RB Leipzig. FC Porto berhasil menang 2-0 versus Royal Antwerp. Borussia Dortmund berhasil menang 2-0 versus Newcastle United. Shakhtar Donetsk berhasil menang 1-0 versus Barcelona. Berikut update klasemen Liga Champions musim 2023-2024 babak fase grup. Di grup A di peringkat pertama Bayern Munchen dengan 9 poin, Galatasaray di peringkat kedua dengan 4 poin. Di grup B di peringkat pertama Arsenal dengan 6 poin, RC Lens di peringkat kedua dengan 5 poin. Di grup C di peringkat pertama Real Madrid dengan 9 poin, Napoli di peringkat kedua dengan 6 poin. Di grup D di peringkat pertama Real Sociedad dengan 7 poin, Inter Milan di peringkat kedua dengan 7 poin. Di grup E di peringkat pertama Atletico Madrid dengan 8 poin, Lazio di peringkat kedua dengan 7 poin. Di grup F di peringkat pertama Dortmund dengan 7 poin, PSG di peringkat kedua dengan 6 poin. Di grup G di peringkat pertama Manchester City dengan 12 poin, RB Leipzig di peringkat kedua dengan 9 poin. Di grup H di peringkat pertama Barcelona dengan 9 poin, FC Porto di peringkat kedua dengan 9 poin. Berikut daftar top skor Liga Champions musim 2023-2024. Jadwal siaran langsung Liga Champions malam ini pekan keempat, Kamis tanggal 9 November 2023. Napoli versus Union Berlin mulai jam 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat live di SCTV. Real Sociedad versus Benfica mulai jam 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Arsenal versus Sevilla mulai jam 03 dini hari waktu Indonesia Barat live di SCTV. Bayern Munchen versus Galatasaray mulai jam 03 dini hari waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Masih di hari Kamis tanggal 9 November, FC Copenhagen versus Manchester United mulai jam 03 dini hari waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. VSV Eindhoven versus RC Lens mulai jam 03 dini hari waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Real Madrid versus Braga mulai jam 03 dini hari waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. RB Salzburg versus Inter Milan mulai jam 03 dini hari waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.